Latihan kali ini adalah latihan konsentrasi. Iya, udah tahu. Wah, bau. Kita naik bukit. Saya maling ya. Aku dicuri. Eh, apa yang diserahin? Serahin apa mu? Karate gitu. Wow. Itu apa tuh? Kok kayak ada suara-suara di bawah ya? Iya, dari sana deh. Wah, siapa tuh, Pel? Kayak nggak asing dengan mukanya. Tabib Cina. Bener juga, kayaknya Tabib Cina tuh. Kita samperin aja ke situ yuk. Ayo. Tuh, ngapain ya Tabib Cina? Itu kok kayak yang... Yang di film. Kung Fu Panda. Satu, dua, tiga. Kalian ganggu aku lagi latihan kung fu ini. Kita boleh nggak diajarin kung fu? Iya, aku juga pengen. Belajar kung fu. Kung fu itu berasal dari Cina dan hanya orang Cina yang bisa meneruskannya. Aku orang Cina. Cina berkutrut. Nggak. Kalian itu nggak bisa belajar ilmu kung fu. Aku kasih permen deh. Ada. Sepatu roda. Jangan deh, kayak kemana nih sepatu roda. Aduh, tapi. Apa? Tapi. Biar nggak kepanasan. Boleh deh. Ya deh, kalau gitu. Jis. Tapi kalian harus berani ya. Harus siap ya. Iya. Tanggung jawab. Iya. Janji. Iya. Gak pulang. Janji. Iya. Janji dulu. Oke, kalau gitu kita mulai latihan kung fu. Berhasil deh, Kak. Jika kalian ingin menjadi kung fu master sejati, kalian harus mengikuti latihan ini. Latihan ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan kaki dan tangan kalian. Apa? Masa kita disuruh ngambil air? Ya kan, kita emang belajar kungfu. Ya belajarnya tapi kok kayak gini sih, Pel? Ya aku ambil air dulu. Aku enggak, di sini aja. Nanti aku bagi aja airnya. Wow, Leka, ngomong di situ. Jatuh. Ini Leka, aku kasih air buat kamu. Oke. Kita udah dapat airnya, ayo kita naik. Latihan ini adalah untuk membuat tenaga perut dan kaki kalian. Kalian harus bisa melewati rintangan ini sebelum menjadi seorang Kung Fu Master. Wah, Pel, ini berat banget nih, Pel. Kita harus menjadi Kung Fu Master. Iya nih, Kak, punya aku lebih banyak nih isinya. Kita naik bukit. Pel, ayo cepat. Sabar Neka, pelan-pelan Neka. Tinggi banget ya. Ayo, sekarang ikuti gerakan Tabib. Kok malah dipukul sih? Nah, kirain ngajak tos ya, Rekha. Enggak, ini gerakannya juga salah. Kamu gimana sih? Teruskan. Ini lagi ngusir jamuk saya. Udah, enggak usah. Buang aja nih, buang. Gimana ini, kalian baru latihan pertama juga? Ih, udah capek, ayo yang lain dong. Iya, selanjutnya enggak seru ini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut latihan. Oke. Berikutnya. Latihan kali ini adalah latihan konsentrasi. Iya, udah tahu. Kalian harus bisa mendengarkan suara air ini merasuk ke dalam tubuh kalian. Konsentrasi adalah kunci dari latihan ini. Wah, bau. Jangan kentut. Kamu kentut ya? Udah sengaja, Tabib. Gimana sih?
Gak sengaja. Lagi-lagian juga ini kan kita konsentrasi. Gak sengaja. Eh, susah banget dikasih tahu. Ha! 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 Yang mek. Ha! Ayo berdiri. Ha! Ha! Tenang. Ha! Lanjutkan. Ha! 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 Apa sih? Dia semangat. Ayo lanjut. Dengan latihan ini, fokuskan kekuatan tangan kalian agar mendapatkan kekuatan. Ha! 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 Lihat. Aku juga mau. Kok bisa dapat pisang, Lika? Enak pasti. Aduh, udah capek banget, Lika. Wih, ini tapi kenapa di sini? Bagaimana, murid-muridku? Capek banget nih, tapi. Kalian sudah menjalani semua latihan ya? Kalau gitu, kita akan melakukan latihan terakhir. Ini adalah ilmu dari Bambang. Pamungkas. Siapa itu? Ini maksudnya ilmu pamungkas. Oh. Oke, kalau gitu. Latihan terakhir adalah kalian harus pijetin saya. Kayaknya kita dikerjain nih, kan? Iya. Aku jadi muak. Aku serang aja nih, Tabib. Ya. Jangan, Bel. Dia kan kuat. Enggak mungkin. Ya Allah. Bukan kompal gara-gara kamu. Kamu nggak percaya kalau saya kungfu, master. Neka, bantu Neka. Yaudah, sini aku cobain. Masih aja nyoba. Enggak, aku jadi ini. Ya kan aku nggak tahu, Neka. Oke, karena Neka baik, aku akan cabut. Aku nggak dicabut ini. Oke, gimana kalau kita kerjain tombol dulu? Oh, tidak. Satu, dua, tiga. Leka, ingat ya, kungfu itu untuk membantu orang, bukan melawan orang. Ilmu yang tabib berikan, kamu harus ingat-ingat. Oke? Okay? Ampun tabib. Kita kerja lagi. Kita pergi aja dari sini. Dia dikejar hantu. Tabib, aku malah ditinggalin, guys. Latihan ini adalah untuk memperkuat perut dan kaki kalian. Kalian harus saling bekerja sama. Tabib Cina, jangan kasih tahu tombol kalau aku di atasnya tombol. Kok kamu di atasnya tombol? Udah, lanjut. Ayo, push up. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kagak sempat selesai. Si Tabib tahu baru tadi ngomongnya. Aku pel abaku tahu. Terima kasih, Tabib. Terima kasih, Tabib. Siap. Baiklah.
Kalian sekarang sudah resmi jadi murid tabib Cina. Dan ini adalah ilmu terakhir dari Kung Fu Cina. Ilmu yang paling orang tidak bisa lakukan. Mengatur air. Balonku! Balonku! Ada lima! Silau tabib. Hah? Silau. Iya, silau tabib. Kekuatan kita sudah sampai angkasa. Iya nih, kita udah bisa karate. Hanya. Cacat. Ya udah yuk, kita sambut pulang yuk. Ada ayah. Hai ayah. Mana nih Gojek gak datang-datang? Halo Lega. Pak, ini ngapain? Ini lagi nunggu Gojek. Saya maling ya. Mana? Dicuri deh kak. Saya maling. Jadi apa yang mau serahin? Serahin apa yang mau? Serahin. Eh, tunggu. Kenapa? Kan aku mau ngejar pencurinya. Terus gebukin malingnya? Iya. Gak boleh Leka, kita gak boleh gebukin malingnya. Leka, kok kamu malah diskusi sih? Udah diam aja kamu. Udah cerain aja kamu. Kata tabib Cina, kungfu itu untuk membantu orang, bukan melawan orang. Udah lepas. Jangan. Udah lepas. Bentar ayah, kita lagi diskusi. Leka, iya tuh anak saya datang tuh. Nah, lepas. Bu masih diskusi lagi. Aha, kamu tahu kan Tampil? Tahu. Yuk. Yuk. Ini apa sih? Berhenti. Leka, untung kamu udah datang. Kamu nggak makan? Mau ngapain? Aku mau ambil HP-ku. Oh, HP-mu? Iya, ini HP-ku ini. Bentar. Mendingan kita cek dulu wallpaper-nya ini siapa. Oh, ini mah HP ayah saya. Enggak. Kamu mau ngapain di sini? Ambil HP-ku. Ini HP ayah. Nah, mendingan dia kita tangkep aja. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like sampai berabu-abu. Maling. Ampun.